Zelensky takut damai dengan Rusia. Diancam bunuh teroris agen CIA AS. Prof. John Ryan, PhD, Guru Besar Universitas Winnipeg, Kanada mengatakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sangat takut berdamai. Pasca operasi militer khusus Rusia ke Ukraina Timur, John Ryan mengatakan Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, dalam posisi sangat terancam. Bahkan ancaman pembunuhan dari Organization of Ukrainian Nationalists Stepan Bandera, sebuah jaringan teroris didikan dan atau agen Central Intelligence Agency Amerika Serikat, untuk melakukan destabilisasi Union of Soviet Social Republic yang sejak 25 Desember 1991 berubah menjadi Federasi Rusia. Hal itu dikemukakan John Ryan di The Ons Review, Rabu 27 April 2022, Long History of Us, Russia Confrontation, Analysis of Ukraine-Russia Relation, dan diturunkan ke dalam edisi bahasa Indonesia di bergelora.com, Senin 2 Mei 2022. Unbi sangat dilarang di Rusia karena masuk daftar organisasi teroris. Tapi di Ukraina, partai politik jaringan Unbi duduk di parlemen, yaitu Rada, dengan orientasi politik Rusofobia. Anti-etnis Rusia di Ukraina penutur bahasa Rusia. Karena itu bagi Rusia, pengumuman operasi militer khusus ke Ukraina Timur Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin Kamis dalam rangka merumpas teroris jaringan Unbi, denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina agar ada jaminan tidak masuk North Atlantic Treaty Organization, dimotori Amerika Serikat. John Ryan menanggapi Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina Timur. Kamis 24 Februari 2022, John Ryan mengatakan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres bahwa operasi militer khusus ke Ukraina mengacu pasal 51 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini mengatur hak membela diri sebuah negara dalam pelaksanaan hak bela diri, mengutip ketentuan pembelaan diri antisipatif atau hak pembelaan diri interseptif. Dua latar belakang mengacu kepada analis John Ryan, maka latar belakang operasi militer khusus Rusia ke Ukraina ada dua. Pertama, dekret Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, pendukung setia ideologi neo-Nazi Unbi, menyatakan perang dengan Rusia untuk merebut kembali Crimea yang dalam referendum tahun 2014 menyatakan bergabung dengan Rusia. Kedua, sejak 16 Februari 2022, terus meningkatnya intensitas penembakan artileri jaringan Unbi dilatih dan dipersenjatai Ukraina dan North Atlantic Treaty Organization, dimotori Amerika Serikat terhadap warga Ukraina Timur penutur bahasa Rusia di Luhansk People's Republic dan Donetsk People's Republic. Sebagai gambaran militansi teroris resimen Azov, Reich Sektor, Aider, dan Don yang dilatih dan dipersenjatai Ukraina dan NATO di Ukraina untuk destabilisasi Rusia, setara dengan The Islamic State of Iraq and Syria di Timur Tengah. Unbi di Ukraina setara dengan jaringan teroris dan intoleran didikan CIA AS di Indonesia seperti Islamiyah, Jamaah Asyarud Daulah, dan kaum intolerans atau radikalis seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. HTI sudah dibubarkan didasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dan berbagai aktivitas FPI dilarang terhitung Rabu 30 Desember 2020. Satu hari sebelumnya, 15 Februari 2022, Parlemen Rusia, yaitu Duma, merekomendasikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengakui kemerdekaan DPR dan LPR untuk menyelamatkan warga Ukraina penutur bahasa Rusia. John Ryan menyebut tidak kurang dari 14.000 warga Ukraina Timur penutur bahasa Rusia telah dibunuh jaringan Unbi, yaitu resimen Azov, Reich Sektor, Aider, dan Don di DPR dan LPR selama 8 tahun 2014-2022. Sungguh mengherankan John Ryan bahwa Rusia tidak segera melakukan intervensi untuk mencegah pembantaian mengerikan yang tidak masuk akal di Donbas, Ukraina Timur. Tampaknya Rusia berharap bahwa pada akhirnya Ukraina akan sadar dan melembagakan perjanjian Minsk yang akan mempertahankan wilayah-wilayah ini di Ukraina tetapi dengan tingkat otonomi. Tampaknya ini juga tidak dilakukan karena Amerika Serikat tidak pernah menyetujui proposal Minsk, negosiator Ukraina Daniel Skireyev dibunuh. Sebagai bukti kekuatan dan pengaruh Azov di Ukraina, anggota resimen Azov membuktikannya pada Sabtu malam 5 Maret 2022. Tepat setelah pertemuan negosiasi pertama antara Ukraina dengan Rusia di Belarus, anggota Azov membunuh Denis Kireyev
negosiator Ukraina yang secara serius mempertimbangkan proposal Rusia. Ketika neo-Nazi yaitu rezimen Azov mengetahui hal ini, Denis Kireyev diculik dari rumahnya di Kiev, ibu kota Ukraina, menyiksanya dan kemudian menembaknya dan meninggalkan tubuhnya di jalan di depan gedung parlemen Ukraina pada Sabtu malam 5 Maret 2022. Peringatan yang jelas untuk Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, nyawa Volodymyr Zelensky sangat terancam. Volodymyr Zelensky berani berdamai dengan Rusia, berarti nyawa taruhannya, kata John Ryan. Sebagai catatan, perlu dicatat bahwa Volodymyr Zelensky memenangkan pemilihan presiden pada April 2019 melawan petahana Poroshenko dengan 73% suara. Platform pemilihannya didasarkan pada membangun hubungan baik dengan Rusia dan berjanji untuk memberlakukan perjanjian Minsk dengan Donetsk dan Luhansk. Awalnya ditolak Vladimir Putin terhadap rekomendasi Duma. Presiden Federasi Rusia, dasar penolakan Vladimir Putin karena tahun 2014. Tujuan referendum yang sudah dicapai DPR dan LPR hanya meminta otonomi khusus dari Ukraina demi menjamin keamanan warga Ukraina di bagian timur penutur bahasa Rusia. Akan tetapi kemerdekaan DPR dan LPR diakui Rusia pada 21 Februari 2022 setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mendapat laporan rencana CIA AS peralat Presiden Volodymyr Zelensky sebagai pion Rusofobia, ancaman nyata terhadap kedaulatan Rusia. Pembantaian warga Ukraina di Donbas penutur bahasa Rusia memaksa Vladimir Putin, Presiden Federasi Rusia, untuk membuat pilihan yang sulit, membantu Donbas secara militer dan menciptakan masalah internasional, atau hanya diam dan menonton orang-orang Donbas yang berbahasa Rusia dihancurkan akibat korban genosida. Inilah melatar belakangi operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022. Nazisme dan fasisme adalah faktor yang sangat nyata di Ukraina, dan mereka telah didokumentasikan secara luas, kata John Ryan. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah sebuah video terbaru di mana detik-detik rudal BM-30 Smerch Rusia menghantam S-300 sistem pertahanan udara Ukraina di lokasi yang tak disebutkan. Adanya rudal BM-30 Smerch yang diluncurkan oleh Angkatan Darat Rusia itu untuk menghantam hub peluncur kompleks yang menyebabkan ledakan besar. Dengan rudal BM-30 Smerch, 10 benteng area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina berhasil hancur. Unit artileri juga menghancurkan 6 pos komando, 3 depot amunisi, 187 titik kuat arena konsentrasi, tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Serta 26 baterai artileri Ukraina berhasil dihancurkan oleh serangan dari pasukan Rusia, jelas Igor Konashenkov. Serangan tersebut mengakibatkan musnahnya 280 nasionalis dan 41 unit peralatan militer Ukraina, kata Maijen Igor Konashenkov dikutip Hops.id pada Jumat 6 Mei 2022. Di hari yang sama, eskalasi pertempuran antara tentara Rusia Chechnya dan Ukraina di Ukraina Timur semakin memanas. Terutama untuk daerah Donbas, di mana pertempuran semakin berdarah, dilansir Telegram Kadyrov 95 pada 6 Mei 2022. Prajurit unit khusus Ahmad atau Chechnya bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas terus melakukan misi tempur ke arah Luhansk. Di garis depan pertempuran pasukan dari Republik Independen Donbas dan Chechnya terus memukul pasukan Ukraina di benteng-benteng titik pertahanan mereka, menurut asisten kepala Republik Chechnya untuk bola kekuasaan Apti Alaudinov, mengungkapkan bahwa pasukan Rusia hampir merebut desa Yosny dan Voivodovka, di mana wilayah tersebut terdapat pasukan musuh yang signifikan bersembunyi di hutan di antara pemukiman. Dilaporkan jika serangan gabungan antara tentara khusus Chechnya dan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas di lokasi tersebut berhasil menghancurkan 6 unit peralatan militer dan memusnahkan sekitar 60 tentara Ukraina di tempat tersebut. Pertempuran antara pasukan gabungan dari Rusia dan Chechnya terus berlanjut dari hari ke hari. Dari kabar terbaru, Republik Chechnya kembali mengirimkan pasukannya untuk ditempatkan di pertempuran garis depan, membantu pasukan yang lain bertempur melawan pasukan musuh di Ukraina Timur dan Selatan.